Indah gigi selamanya. Betul, betul, betul. Bunyi apa itu? Dah, jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu, ya? Jangan, bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor, boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor. Kacang. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah, semua turun. Belum. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Mohon nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Mama. Jom, Atuk. Bawa lagi laju. Kita potong apa, Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Biar lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat?
Motor Kap Chai. Jauh lagi ke tu. Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dia nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Ya apa ni? Nyamuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Ha, dah sampai. Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Ha, apa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Oh, saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Eh, mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya, percaya, percaya. Hayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor ni, baru bergaya. Ya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Kau kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Brum, 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 brum. Cuba tengok arah dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Ha, sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Fush, lama betul Atuk pakai motor ni ya. Betul-betul-betul kan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Huh? Wah, ini motor bayar bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Eh?
Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup bergaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Ambillah pasal ini. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Nak nasi goreng, mihun goreng, mie goreng, mamak, Maggi goreng, ayam goreng. Semua nak. Aku gaju. Terima kasih aku. Okey. Minum. Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey, okey. Ada anak ayam ke tu? Ada. 10. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Haa, motor kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Oh. Apa cakap kapcai-kapcai? Haa lah, motor kapcai tu apa? Motor kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tiub berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc dan kelajuannya di antara 110 hingga 120km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Oh. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Bye, Tata. Bye. Tolong. Tolong! Motor aku! Motor kapcai aku dah hilang! Atuk tak apa-apa? Atuk! Itu kan motor Atuk! Cuba Atuk tengok! Macam Abang Badrul! Kau datang. Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kau datang tak jauh. Buat risau. Kesian. Kena tarik lima. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik Rembo selamat. Iya, motor kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Brum.
cikgu nak murid-murid buat buku kolaj. Tajuknya ialah Buku Kolaj Idola Kami. Wow. Cikgu, apa itu idola? Tak pernah dengar pun. Boleh makan ke? Habis tu apa? Idola adalah orang yang kita kagumi, suka, minat dan kita harap nak jadi macam dia suatu hari nanti. Jadi, buat dalam kumpulan dua orang, satu buku kolaj. Gimana ya? Gak bisa, cikgu. Kan idolanya gak sama. Bisa aja, Susanti. Kita cari yang sama. Betul tu? Bangun! Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Susahnya kerja sekolah yang cikgu bagi. Tak susahlah. Setakat nak buat buku kolaj. Senang sangat. Buat buku kolaj tu memang tak ada hal. Tapi mencari idola tu yang susah. Kau tak ada idola lagi? Yalah. Tak terfikir lagi. Kau dah ada? Ada? Dah lama dia menjadi idola aku. Siapa? Adalah. Iseng? Adalah. Lagaknya. Tak nak bagi tahu tak apa. Main, idola kau siapa? Aku dengan Meme sama idola. Yaloh, kami suka cikgu. Tengok. Hebat kan? Idola saya, Jarjit. Homeless! Marvelous! Jarjit, siapa idola kau? Dua tiga jalan di titi. Mestilah hati. Jadi kamu harus ngomong seperti saya. Ya ke? Iya! Pin, carilah dalam majalah. Ada banyak orang terkenal yang boleh dijadikan idola. Betul juga tu. Pin. Opa. Kita ada majalah. Majalah apa? Nak buat apa? Majalah apa-apa je. Nak buat kerja sekolah. Pergi tanya akak kau. Opa, idola opa siapa? Idola. La. Ipin, majalah. Gambar ni, bunyi. Ini bunyi. Aku tampak sini. Okey. Kelakar ni. Tapi boleh pakai ni. Betul. Aku tampal. Bagi aku gunting pula. Orang gunting apa tu? Akak. Kita orang gunting muka orang ni. Ini majalah akak. Kenapa gunting? Kau jangan. Mari sini korang. Memang korang tak kena. Apa bila tangan ni? Apa tak apa-apa? Aduh. Engkau ni pun, Ros. Kenapa taruh majalah bertimbun-timbun di tengah jalan? Maaf, Papa. Upin. Sini tolong akak. Cuba kemas. Yang mana nak simpan susu ni elok-elok. Kalau tak nak, pergi buang. Ada.
sebenarnya tadi kita orang jumpa raja. Macam hero Tommy. Betul ke? Terima kasih. Korang tahu, itu lagu dari filem ini. Hero dia, idola saya. Ini dia, Raja Han. Tampan-tampan. Dia memang tampan dan bergaya. Pandai berlakon dan menari. Wah, ada gaya. Kau nak jadi macam dia ke nanti? Ya, ya, ya. Aku mau jadi hero nombor satu yang terkenal macam dia. Boleh lawan dan kalahkan orang jahat. Ambil kau! Kalau idola kita orang, boleh cari dalam majalah juga? Siapa idola kamu orang? Entah, tak tahu lagi. Kamu boleh cari dalam majalah. Ramai orang terkenal boleh dijadikan idola. Iya, Mak Il pun cakap yang sama. Tak apalah Raju, kita orang balik dulu. Okey. Ipin, jom. Bye. Oh, korang nak macam Raju lah ni. Cari idola artis. Tak juga. Akak ada idola? Mestilah. Pelukis komik legenda Datuk Lat, idola akak. Satu hari nanti, akak nak jadi pelukis komik berbakat macam Datuk Lat. Terkenal. Dihormati. Dan disegani. Hai. Jangan berangan. Tak ada berangannya. Akak kan memang pelukis komik. Memang berbakat pun. Tapi akak tak terkenal. Hah? Apa? Apa lagi, Ros? Ish. Opa nak keluar sekejap. Nak ikut, nak ikut. Mari. Kerja sekolah diorang tak siap lagi, Opa. Balik nanti sambunglah. Betul-betul-betul. Dah, jangan ikut. Siapkan kerja sekolah. Siapa ni? Tak ada idola lagi? Biar akak tolong. Dalam album ni, ada seseorang yang patut dijadikan idola korang. Dia seorang yang berbakat besar dan rajin usaha. Dia pandai memasak, menjahit, menyanyi, melukis dan suka tolong orang. Bagusnya. Upin suka nak jadi macam tu. Ipin pun. Siapa dia? Nah, tengok sendiri. Akak bukan idola kita orang. Akak tak ada. Kenapa pula bising-bising ni? Opah boleh. Betul-betul-betul. Pandailah kau, Pink. Oh, pilihan yang bijak. Tahu tak apa? Boleh apa? Cikgu sangat kagum dengan hasil buku kolaj semua.
Sekarang, cikgu nak murid-murid kongsikan cerita idola masing-masing dengan kawan-kawan. Kita mula dengan Ehsan dan Fizi. Idola saya adalah Ehsan, Sintan Payung. Saya nak jadi macam Ehsan. Walaupun kaya, tapi tak sombong. Dia kawan dengan semua orang. Lepas tu, selalu kongsi mainan dengan kawan-kawan. Betul-betul-betul. Terima kasih. Idola saya pula, Fizi. Sebab dia baik hati. Orangnya sangat ramah dan suka menolong orang. Saya harap boleh jadi ringan tulang macam Fizi. Dua, tiga sahabat pena. Kamu berdua sahabat selamanya. Ya, betul tu. Macam inilah berkawan. Sentiasa tegur-menegur, bantu-membantu dalam waktu susah ataupun senang. Bagus. Ni pula buku kolaj paling kreatif dari Mail dan Meme. Cikgu Melati, idola saya. Saya nak jadi cikgu macam Cikgu Melati. Baik, bijak, sentiasa cergas dan sangat cantik. Saya suka, saya suka. Saya nak jadi macam Cikgu Jasmine, idola saya. Bercita-cita tinggi, berani merantau jauh untuk mencari ilmu. Bagus. Jadilah cikgu yang berdedikasi. Silakan Jaji dan Susanti. Jaji. Idola saya, Jajit. Dia pintar membahagiakan orang yang sedang berduka dengan pantun-pantunnya. Mobles. Idola saya, Susanti. Dia orang yang baik hati. Boleh kawan dengan semua orang. Makasih, Jajit. Dan seterusnya, buku kolaj Upin dan Ipin. Idola kita orang, seorang yang rajin dan kuat bekerja untuk keluarga. Dia seorang yang pemurah, baik hati dan selalu tolong orang susah. Suatu hari nanti, kita orang nak jaga dia baik-baik macam dia jaga kita orang. Betul-betul-betul, kita orang nak jadi macam dia. Jadi bintang hati, orang ramai. Dialah idola kesayangan, Opa Kamu. Opa, jangan sedih. Apa ni? Biskut bintang. Cikgu bagi sebab kita orang buat buku koleksi idola yang menyentuh hati. Iya. Minta tengok buku tu. Ni Opa. Kau orang gunting gambar Opa. Siapa suruh? Akak. Opa marah ke? Tak, Opa gurau je. Opa sayang cucu-cucu Opa, bintang hati Opa. Orang sayang Opa juga. Terima kasih Opa. Sikapnya. Opa, Opa tahu apa beza Opa dengan bintang tu? Tak, apa dia? Bintang tu sinarkan malam semua orang. Opa, sinarkan hidup kita orang. Betul-betul?